Kalau kita raya 24 hari bulan, kalau dia tidur di situ lebih pukul 12 satu minit, dah jadi 25 hari bulan. 25 hari bulan lah, 12 satu minit, dan dia nak beraya lagi besok tu. Jadi salah dari segi SOP yang dikeluarkan. Sebab very clear, 24 hari bulan raya pertama saja yang boleh dirayakan bersama dengan keluarga di dalam rumah tersebut. Jadi 25 dah tak boleh, kerana di luar daripada hari raya pertama, dia dah jadi hari raya kedua. Jadi hari raya pertama saja yang dibenarkan. Lebih daripada itu adalah salah dari segi peraturan SOP yang kita keluarkan.